Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kumbho Karno Audio, channel yang mereview atau ya sekedar hobi rakitan ya, merakit. Nah, ini di depan saya sudah ada dua driver power, masih satu jenis yakni kelas AB, dan dua-duanya sama-sama keluarga badak ya. Jadi keluarga badak ya. Jadi yang di sebelah kanan ini badak terbaru yakni NKRI NK1. Videonya sudah saya upload, untuk tes suaranya juga sudah saya upload sebenarnya ya. Lalu yang di sini NKRI bootstrap, sama-sama NKRI-nya ya, driver power NKRI. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa ya. Beliaunya bertanya, Mas, NKRI sama NKRI NK1, gelernya geler mana? Ya, nah, akan saya jawab dengan video ini ya. Saksikan dengan detail ya, jangan di skip kalau bisa ya. Nanti bedakan suaranya. Oke, nanti akan saya berikan kesimpulan ya. Lihat dulu videonya dengan seksama ya. Oke, yang belum subscribe, minta tolong didukung channel saya. Sudah banyak video-video saya tentang driver rakitan, mungkin ada yang bermanfaat ya, driver rakitan maupun speaker protector atau yang lain, banyak videonya. Yang belum subscribe silakan di subscribe untuk terus mengikuti channel-channel saya, video-video saya. Bunyikan lonceng, juga kasih tanda jempol jika memang Anda suka dengan video-video saya. Oke, untuk yang pertama akan saya coba, yakni yang sebelah kiri ya. Ini NKRI bootstrap ya. Oke, seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya bisa dicari di Google, atau ya cari di Google ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silakan dirakit sendiri biar tahu bagaimana. Oke, akan saya jelaskan terlebih dulu. Saya menggunakan 5 ampere, sama-sama 5 ampere ya. Nah, di sini ada speaker protect. Kalau yang di NK1 saya tidak menggunakan speaker protect. Kenapa, Mas? Ya, males ngerakit ya, Mas. Nah, ini protolan jadi gampang ngerakit ya. Ini wis dadi ngene, aras-arasen arep nambahi. Oke. Akan saya tes pertama untuk NKRI bootstrap. Akan saya colokkan dulu. Lihat lampu protektor pertama menyala. Nah, sudah berganti warna. Klik. Oke, berarti sudah masuk. Musik akan saya play. Untuk musik langsung dari HP ya, saya tidak menggunakan aksesoris yang lain. Oke, musik sudah play. Akan saya angkat volumenya. Sudah terdengar ya.
Untuk mencobanya saya menggunakan 12 in, boxnya box subwoofer. Untuk speakernya speaker biasa 12 in. Itu tadi suara dari driver NKRI Bootstrap. Oke, kali ini akan saya ganti menggunakan driver NKRI NK1. Ini saya matikan dulu ya. Sebentar saya pindah dulu untuk speakernya. Oke, speaker sudah terpasang. Sekarang HP untuk inputnya. Ini saya pindah dulu. Oke, input HP NK1 sudah terpasang. Kan saya ulangi dengan lagu yang sama ya. Akan saya nyalakan untuk NK1-nya. Oke, sudah menyala. Lagu saya play. Oke, sudah play. Saya angkat volumenya. Thank you.
itu tadi adalah tes suara dari NK1. Jadi kesimpulan menurut saya, menurut telinga saya, dua driver ini sama-sama low sub, ya, low sub. Dia sama-sama gelernya, ya. Untuk panjang bass, menurut telinga saya lebih panjang NK1 ya. Tapi nanti itu tergantung dari aksesoris yang kita pakai, kita gunakan, kita bisa setting lagi di aksesoris. Baik, saya kira cukup sekian dulu video kali ini, yakni compare atau perbandingan antara NKRI bootstrap ya, yang bootstrap versus NKRI NK1. Jadi suaranya seperti itu tadi, bisa didengarkan sendiri. Oke, saya kira cukup. Saya sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.